Unggahan selebgram ajudan pribadi di Instagram yang memajang foto Verdi Sambo membuat heboh masyarakat. Suami Putri Chandrawati itu tampak duduk santai. Kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis pun menyebut jika foto itu diambil sebelum kliennya ditahan. Warganet dibuat penasaran di mana lokasi Sambo saat itu mengingat mantan Kadiv Propam Polri itu saat ini masih dalam proses penahanan. Foto Verdi Sambo itu diunggah ajudan pribadi melalui Instagram Story pada Rabu 12 Juli 2023. Dalam foto itu, Verdi Sambo tampak santai duduk di kursi di sebuah ruangan memakai kaos pendek warna gelap. Potongan rambutnya pun terlihat pendek dan begitu rapi, berbeda dengan penampilannya saat menjalani sidang terakhir. Di meja di hadapannya terdapat sejumlah makanan dan minuman. Dalam unggahannya itu, ajudan pribadi menuliskan caption singkat. Ajudan pribadi menyebut dirinya langsung ke rumah Sambo setelah kejadian untuk memberi semangat. Namun ia tak menjelaskan detail apa maksud dari keterangan yang dituliskannya itu. Banyak yang bertanya-tanya apakah foto tersebut baru diambil atau memang foto lama. Pasalnya, seharusnya Verdi Sambo kini mendekam di rutan Brimob Kelapa II Depok. Arman Hanis membantah kliennya keluar dari rutan dan tinggal di rumah seperti unggahan tersebut. Menurut Arman, foto itu diambil sebelum Sambo terlibat kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun Arman tak tahu kapan foto itu diambil oleh ajudan pribadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!